Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, pertahan simpang renggam. Tunggu PRU, kata Mazli. Berita sepenuhnya, ahli parlimen simpang renggam Dr. Mazli Malik berteka-teki ketika ditanya sama ada dia akan mempertahankan kerusinya pada pilihan raya umum PRU akan datang atau tidak. Kata bekas Menteri Pendidikan itu, fokus utamanya buat masa ini adalah mewujudkan masyarakat terdidik. Mempertahankan simpang renggam? Ini kena tunggu pilihan raya. Saya berada dalam politik dan perjuangan saya adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membaca pada 2030. Saya pernah mulakan waktu menteri dulu dan saya akan teruskan. Tujuan saya nak mewujudkan masyarakat terdidik, katanya kepada pemberita ketika ditemui di Pesta Buku Alternatif Kuala Lumpur di Pusat Beli Belah Sunway Putra Mall, Kuala Lumpur hari ini. Mazli yang kini merupakan ahli parlimen bebas memenangi kerusi simpang renggam di bawah tiket Bersatu. Dia kemudian menyertai parti serpihan Bersatu, Parti Pejuang Tanah Air yang diterajui bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebelum mengumumkan menjadi wakil rakyat bebas pada 1 November tahun lalu. Terdahulu, Mazli turut melancarkan bukunya yang bertajuk Bielselmi Elohim dalam satu program tengah hari tadi. KLB21 merupakan edisi ke-12 Anjuran Persatuan Patriot Malaysia di Patriots bersama Kuala Lumpur World Book Capital dan Buku Fiksi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.